Yuda, kamu paling terbaik buat Loli. Kamu benar-benar sayang banget sama Loli. Sampai kamu buatin kamar secantik ini khusus buat Loli. Makasih ya, Yu. Makasih kamu udah baik banget sama Loli. Saya bingung harus gimana lagi, kamu udah terlalu baik sama Loli sama saya. Memang saya yang bodoh. Saya udah ngancurin kepercayaan kamu sama saya, sama Loli, sampai-sampai kamu ngusir kita berdua dari sini. Padahal jelas-jelas saya tahu Loli nyaman di sini, Loli nyaman sama kamu. Saya ketakutan Yud jauh dari kamu, ya. Saya bingung harus gimana, saya nggak tahu harus ngapain. Sampai-sampai Romi ngejebak saya dan saya harus ngikutin semua rencananya Mas Romi. Ini semua emang salah saya. Saya gak mungkin bisa ngeralat semua kelakuan yang udah saya lakuin. Ini memang salah saya, Yud. Saya bodoh. Saya bodoh. Ini semua kesalahan saya sendiri. Ini semua kesalahan saya. Ini kesalahan saya sendiri, Yud. Saya yang salah. Memang saya kan yang salah, Yud, ngomong. Saya tuh bukan ibu yang baik buat Loli. Saya tega ngancurin kebahagiaan anak saya sendiri. Saya rela korbanin itu semua. Saya gak mau gitu lagi. Kamu nyalain diri kamu sendiri. Yang udah terjadi di masa lalu nggak ada gunanya kita berusaha untuk mengubah itu nggak akan bisa. Yang lebih penting sekarang kamu fokus ke masa yang sekarang, ke masa depan. Yang penting kamu bisa usaha untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi versi terbaik diri kamu sendiri buat siapa, buat Loli. Oke. Gimana caranya kamu bisa membuat Loli bangga sama kamu? Loli selalu bahagia sama kamu. Kamu paham kan? Dan ini sekarang kamu udah menjadi wanita yang udah dewasa. Menjadi seorang ibu yang punya tanggung jawab terhadap anak perempuan yang sangat cantik, anak perempuan yang dari kandungan kamu, yang lahirin kamu. Siapa juga nyuruh kamu untuk menjadi orang yang sempurna? No. Gak ada di dunia ini orang yang benar-benar sempurna. Gak ada seorang ibu yang sempurna kepada anaknya. Yang kayak saya bilang tadi, yang paling penting versi terbaik kamu. Oke. Boleh gak minta yang lebih kok, cuma itu doang. Makasih ya, Yu. Yuda benar-benar dewasa. Di balik sikap cuek dan dinginnya. Dan yang paling aku sesalin saat ini, aku udah terlanjur mengatakan Loli itu anak alien. Dan sekarang aku terjebak dalam perbuatanku sendiri. Dan aku harus terus berpura-pura dan tertekan melihat sikap dingin Lian ke aku. Sekarang udah aneh sih, ya. Kayaknya
Kalau kamu nangis terus loli kebangun kan bingung saya ngejelasinnya. Kamu sengaja kamu nangis-nangis gini buat ngelap ingus sih. Apaan sih? Hah? Iya kan? Iya, bilang aja. Aduh! Yuda! Kamu gimana sih? Kamu yang gimana? Hah? Shh, diam! Sakit! Kamu tak nangis. Jadi apa? Jadi gak bisa kepikiran. Kalau orang tuh mau ngambil tisu, gak bisa lihat-lihat dulu. Kan saya juga mau ngambil tisu. Gimana saya tahu kamu ngambil tisu? Kan saya bilang, udah nangis, ntar saya ambil tisu. Enggak, kamu tadi gak bilang gitu. Iya, saya beneran ya, saya ada bilang kayak gitu lagi. Enggak, kamu gak bilang. Sakit tahu? Ya maaf. Ya saya juga sakit. Kamu lebih sakit? Ya udah sini, mau saya tiupin. Nih. Ini apa? Kok niupnya gitu? Kamu gak mau niup ya, kamu mau cium saya. Gak mau. Yud, apa? Mau cium dari... Yuda. Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta? Tenang aja, kamu masih bisa nonton di channel SCTV. Di video loh. Download aplikasi video sekarang.